istimewa Yogyakarta akan menjadi kota pertama di Indonesia untuk menyambut kedatangan api obor Asian Games. Sebelum akhirnya pawai obor akan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, api akan tiba dari India ke daerah istimewa Yogyakarta pada hari Selasa. Setelah tiba, api abadi akan dibawa dan diinapkan di Museum Dirgantara TNI Angkatan Udara. Setelah itu, api abadi dari India akan dipertemukan dengan api abadi dari Merapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan akan disatukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Candi Prambanan. Menanggapi hal itu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap mengamankan dan menyambut api yang menjadi simbol semakin dekatnya perayaan Asian Games. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Yulianto pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Di DJ, di Bandara Adi Sipto, akan datang api dari India, api Asian Games dari India, yang itu akan dipertemukan dengan api Merapen, nanti dipertemukan di Candi Prambanan, kemudian akan dikirap, api obornya akan dikirapkan di wilayah DJ, nanti akan disambut oleh warga masyarakat Jogja, yang selanjutnya pada hari berikutnya nanti akan diestafetkan ke wilayah Jawa Tengah dan akan berputar di beberapa kota yang ada di Indonesia. Polda DIY dalam hal ini bersama-sama dengan TNI dan aparat dan masyarakat Jogja siap mengamankan pelaksanaan pawai obor Asian Games yang kebetulan tiba pertama atau kota pertama yang disinggahi adalah Yogyakarta. Dari Yogyakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.